Pelajar dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Sambas sejak tanggal 4 Januari lalu telah memulai pembelajaran tatap muka atau PTM. PTM digelar dengan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 yang sesuai surat edaran pemerintah daerah, yakni menjaga jarak, memakai masker, satu bangku, satu pelajar, dan langsung pulang ke usai jam pelajaran berakhir. Selain penerapan prokes, PTM di dua SMP negeri juga dibagi menjadi dua bagian waktu atau dua shift. Shift pertama di SMP Negeri 1 Sambas dimulai pukul 7 hingga 9 lewat 20 menit. Kemudian shift kedua mulai pukul 9.50 hingga 14.10. Sedangkan di SMP Negeri 2 Sambas, shift pertama dimulai pukul 7 hingga 9 pagi. Kemudian shift kedua mulai pukul 10 hingga 12. Sesuai dengan surat edaran bahwa di sana dipesankan bahwa sekolah bisa dibuka dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami siapkan pertama adalah ini alat termometer kan, ada 4 unit untuk dijaga di dua pintu depan dan belakang. Kemudian selain itu kami juga membantu anak-anak masker, satu anak dibagi dua buah dengan harapan tadi bisa bergantian. Ada yang dipakai besok cuci, begitu. Terus yang ketiga kami siapkan tempat cuci tangan di mana-mana setiap kelas 1 dan di tempat-tempat strategis tempat anak-anak lewat juga kami siapkan. Sistem pembelajaran kami memang karena kelas jumlah siswa cukup besar 631 terdiri dari 21 rombongan belajar. Jadi kami buat dua shift. Shift pertama dari jam 7 sampai 9.20. Shift kedua jam 9.50 sampai jam 12.10. 857 siswa. Kita bagi dua, Pak, separohnya untuk shift 1, separoh shift 2. Shift 1 itu masuk jam 7, balik jam 9. Senggang 1 jam, jam 10 shift 2 masuk sampai jam 12, Pak. Jadi satu kelas pun dibagi dua. Shift 1 tadi yang misalnya kelas 7A1 dia shift 1. 7A2 jadi shift 2, Pak. Nah, jadi macam gaya tenisnya, Pak. Kemudian tadi kami mikirkan sampai ke berpikir bagaimana siswa nanti bentrok ketika masuk. Satu jamnya selang cukup waktu untuk anak keluar dengan anak yang akan masuk. Oh iya. Okay. Jadi tidak ada pertemuan antara siswa masuk dengan keluar. Dari Sambas, Zainuddin Pontipi memberitakan.